banyak kejadian aneh, hal-hal yang di luar nalar yang dialami sama Dek Latif si anak indigo. Oke, kisah selengkapnya hanya di ARD Channel Official. Udah ganggu. Bisa kok ada ya. Kayak duit belinya. Ya, yang duitnya. Menjadi pemirsa kita lagi melihat ada Latif itu lagi ngobrol sama temennya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bareng saya ya pemirsa. Gimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan tentunya tidak kurang suatu apapun ya pemirsa. Oke, mungkin kesempatan kali ini saya akan main-main ke tempatnya Dek Latif si anak indigo ya. Karena saya ingin melihat keseharian Dek Latif ketika main sendirian gitu. Dan mungkin tadi di rumah saya tidak ada kegiatan sama sekali, saya main ke tempat Dek Latif dan saya ingin lihat apa aja yang dilakukan Dek Latif ketika sendirian di tempatnya Dek Latif. Yang penasaran ikutin terus ARD Channel Official. Kita akan menuju ke sana. Nah, jadi pemirsa, kali ini kita seperti biasa ya. Misalnya itu tempatnya si bos ya pemirsa. Menurut Dek Latif, kita akan main-main ke tempat Dek Latif dan mungkin di sela-sela liburan sekolahnya Dek Latif ya, mungkin karena mungkin Senin besok Dek Latif masuk kembali sekolah ya. Jadi saya ingin lihat seharian ketika libur gitu. Ketika libur Dek Latif ngapain aja gitu pemirsa. Dan kali ini saya sih tidak sendirian ya pemirsa, saya bersama Kang Adang Channel juga. Dan kali ini kita akan lihat-lihat ke areanya Dek Latif pemirsa. Apa aja sih ya, bikin saya penasaran kalau anak indigo kalau pas liburan sekolah itu apa aja gitu. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini juga Kang Adang. Nah. Dek Latif lagi ngapain tuh? Bikin bolong-bolongan. Wih, ini bikin kolam nih pemirsa ya. Oh, jadi kesehariannya kalau di sini Dek Latif begini. Iya, beginilah main. Dek, nggak liburan? Liburan sekolah kemana? Tahu. Oh, di sini aja? Wow. Iya, liburannya di depan rumah aja. Sambil bikin itu. Kan mulai Senin besok mulai masuk lagi ya, Tip ya? Betul. Nah, jadi pemirsa, keseharian Dek Latif selama liburan sekolah ini seperti ini aja gitu, Kang Adang ya? Seperti ini aja nih. Bikin kolam-kolaman gitu. Harusnya pakai ikan itu, mana ikannya? Nanti katanya mau ngambil di situ, di lebak ya. Nah, jadi Kang Adang. Bapak kemana? Ada apa? Atau panggil? Ada apa? Kayak bumbu kuning. Harus tusan di situ tuh. Di mana? Katanya apa? Bambu kuning. Katanya ada bambu kuning alus pisan, mungkin bagus gitu. Oh. Gimana nih? Di situ tuh. Jauh. Jauh. Dapat si Gepang tah di dinya. Oh, Irama ninggalin Latif. Kamari. Oh, kamari. Oh, mungkin coba bisa kita ngelihat di situ. Apa gimana? Ya kita kan penasaran, kita lihat aja ke sana gitu ya. Latif bisa diantar kita ke sana. Iya. Oh. Oh iya. Kayak sakedeng dia tuh. Oh iya iya. Oh, iya. Nah, jadi pemirsa, selama Dek Latif liburan di sini katanya menemukan bambu. Itu yang bikin anaknya bambu bagus. Kuning. Bambu kuning bagus katanya. Ini bagusnya seperti apa nih? Kita penasaran juga ya, Kang Adang. Nah, jadi Dek Latif ini selama liburan di sini aja Dek Latif. Enggak kemana-mana. Enggak. Oh, jadi mungkin karena main di sini sama teman-temannya mungkin kangen juga Kang Adang. Karena kan kesibukan sekolah, ngaji. Nah, sekarang pas libur dia kangen sama teman-teman yang ada di sini gitu, Bang. Nah. Ini bikin penasaran bambu aneh. Iya. Ayo Tip, Pak. Yuk. Di situ katanya ada. Nunggu penuh itu. Jadi ini yang penasaran nih, Kang Adang. Katanya bambunya bagus, katanya bagus gimana gitu. Saya pengen lihat juga nih.
unik. Wow, unik katanya. Nah, jadi menurut Delatif unik katanya pemirsa. Uniknya seperti apa? Kita juga penasaran. Tapi kalau Delatif masih belum bisa diganggu itu. Kerja lagi ada. Kerja. Proyek mungkin. Proyek bikin bendungan. Itu bambunya gimana? Uniknya tip bambunya? Ayo congnya. Oh, ada congnya. Maksudnya gimana kayak? Kurang. Iya, kurang paham. Mendingan harus kita lihat aja langsung gitu. Kalau kalau nanya sama Mario Latif kan ada congonya gitu. Ada congonya katanya. Coba tip di sebelah mana tip? Nah, pemirsa kali ini kita akan melihat penemuan Delatif katanya bambu unik, bambu unik, bambu aneh, bambu bagus katanya menurut Delatif. Delatif, Pak Maman kemana Bapak Atif? Oh lagi, oh, lagi kerja. Lagi kerja. Ada Mama di mana? Oh di situ. Ini jadi. Kita akan lihat seperti apa nih saya. Bambunya tip besar tip kecil. Jangan lari, jangan pelan aja. Nanti saya jatuh. Penasaran ya pemirsa jadi. Penasaran juga, iya. Soalnya katanya unik, bagus, gimana? Jadi Delatif akan main di mana lokasi tempat bambu unik tersebut gitu pemirsa. Ibunya lagi. Bu. Lagi apa? Kerja ya. Oh, ini. Oh, bersih-bersih. Ini mau main ke sini. Delatif. Delatif katanya. Mau Delatif. Oh, tempat sini. Mana tip? Coba coba ke sana, ke coba. Mana? Oh, yang mana ada? Coba kita. Kesini. Ini kan masuk. Banyak sekali ya pohon bambu, jadi agak bingung juga yang mana gitu yang menurut Delatif unik, bagus. Nah gitu. Itu, nah itu. Mungkin kita yang mana tip? Coba. Nah, ya gambar-gambaran tuh. Oh yang itu. Di luar, coba pegang. Coba coba pohonnya. Coba coba. Mana? Oh itu. Oh. Kadang lihat dari dekat. Oh iya duluan duluan adek. Saya penasaran nih. Nemunya kemarin. Nah, jadi pemirsa. Oh, ya ini. Kita akan lihat dari sini. Nah, mungkin menurut Delatif yang disebut bambu unik, bambu bagus katanya nih. Oh iya benar Kang Ada. Ini coba ya. Ini kan di sini ada ini ada batang. Di sini ada juga batang, di sini iya, batang, benar. Batang. Oh, itu ada di sini batang. Tapi ke atasnya enggak ada ya? Enggak ada lagi. Oh, iya benar-benar. Oh. Berarti menurut yang Delatif unik itu yang ini. Oh, iya benar. Iya benar-benar ini bambunya unik sekali ini. Tuh, ah, jarang. Coba ya? Aja deh, sama Delatif ini bisa ditebang enggak perkira. Ya, ini karena ini ya. Harusnya nih saya juga nih. Pengen nih kalau iya. Kalau bisa diambil nih. Kita akan ngobrol lihat. Sana dia. Datip, datip, itu bisa ditebang nggak? Oh, jangan. Nanti gering. Subhanallah. Oh jadi kalau diambil itu nanti kita sakit gitu. Wah, kadang jangan katanya sakit, ngeri juga. Ngeri, kan? Sini cerita, sini, biar ini. Coba. Bambunya tip, sini tip. Ada di sini ada. Bambunya banyak cabangnya ya. Iya. Jadi yang lain nggak ada tuh. Itu? Iya dari. Coba. Dari sekian banyak bambu. Lain tip. Kalau yang ini. Ini nemuinnya kemarin tip. Ini tempatnya si Rako itu kan di sini tip. Jepang. Di Jepang. Oh di Jepang. Oh tempat di Jepang. Tanya di sini. Atau tip bisa. Itu tempat. Kayak apa? Kadia. Empat tahun. Itu mah tempat pemandian si Jepang. Dan osok, nagali. Jadi itu berenang. Oh, ini tempat pemandian si Jepang. Oh, kan di bawah itu ada air ya itu. Karena itu katanya tempat pemandian si Jepang katanya. Ini ada tip nemuin bambu ini kemarin. Ini tadi kan
Gimana tadi? Kalau ditebang gimana? Gering. Menurut Atip nih kalau misalkan ditebang gimana tadi? Dia tadi. Oh. Bisa ditebang gak ini perkiraan Atip? Jadi gak boleh katanya. Gak boleh kadang kalau jadi dia. Uniknya ada itu ya. Iya. Apanya itu batangnya itu ya. Ya saya juga pengen kalau bisa ditebang mah. Tapi menurut Atip katanya jangan. Ini kalau ditebang. Sakit katanya. Katanya sakit menurut Atip gitu. Iya. Oh, jadi ini kepunyaannya si Jepang mungkin ya Atip ya. Atip. Sini dulu dong. Woi, oh mungkin kita sini aja. Di sini aja ngobrolnya kita sambil nyantai. Biar kalau di situ kan panas, kalau sini adem. Nih coba Jatip. Ini kan bambunya unik sekali ya, Jatip. Di situ aja Jatipnya biar ke kamera bambunya. Nah, ini kan bambunya unik sekali ya, Jatip. Bagus, menurut Jatip kan bagus katanya. Iya. Coba Jatip dilihat sama Jatip nih, mungkin kan kalau bambu-bambu unik seperti ini kan ada hodamnya mungkin ya, ya mungkin ada hodamnya atau ada barang atau apa sesuatu gitu. Coba Tip dilihat sama Tip. Tidak ada. Kenapa kok bisa ada pukul-pukul gitu Tip? Mana tak mun itu kadangnya koslak berarti ada. Jadi dia Tip ya, unik sekali ya. Kalau lihat bambu yang ada isinya atau tepuk. Aiyah ada hodamnya atau enggak? Ditepuk dia. Aku enggak. Oh, jadi enggak ada apa-apanya itu. Itu hanya mungkin bambu unik lah gitu ya. Datip. Jadi manusia. Hati-hati ini. Katanya enggak ada apa-apanya katanya gini, cuman unik sekali. Yang punya ini siapa ini, Tip? Si Jepang. Oh, si Jepang. Jepang katanya yang punya ini. Jadi bambu unik ini jangan diambil katanya tamanya milik si Jepang. Iya tak mengerang apa tuh awi iya adik tanggal itu tuh toh perhenti ngajong jadinya si Jepang cebus. Jadi pas ini rawan juga ya ada ya masa iya agak tek jadi tegur lu tidur. Ayo Subos ke Arulin di gunung. Tunggu itu si Jepang. Gak lulu tunggu bantuan Araleh. Araleh apa? Kok Subosnya? Kok Subosnya ngajang tadi dunia. Tadjas. Embut. Subosnya ada saktinya? Kebal di. Kebal. Jadi Tip kalau bisa diambil Tip bisa dipotong ini Tip sekarang juga Tip. Di gergaji aja ngambil di saung ya kalau bisa diambil ya. Iya. Waktu yang nggak bisa diambil jangan. Jangan katanya. Ini mungkin belum dikasih nih sama temennya di Altim. Berarti kita gimana kelanjutannya sekarang? Ya udah kalau kita udah tahu mah. Emang seperti ini unik. Iya. Kita ngobrol aja di sini. Tip ya. Iya. Oh teman-teman jadi nggak bisa diambil. Babum. Ya. Nah, menurut Ratip nih tadi katanya bambunya enggak bisa diambil. Iya. Itu Tip punya si Jepang tadi teh. Tapi si Jepang itu ada bisa ngelatih enggak tuh perkiraan? Gimana katanya? Udah dicopot, dicopot. Jadi jadinya langsung beli ke bumi, nggak boleh pak. Kadang diet, kadang nggak boleh pak. Kalau mau diambil teh? Kalau diambil itu seperti itu kejadiannya. Kadang sakit, kadang langsung mati mungkin. Mungkin gitu. Seperti itu. Subhanallah. Agak merinding juga ya kan? Kenapa itu? Mencuri kelbak. Kalau yang bunyi itu tadi? Mencuri kelbak. Ada apa ya, Tip? Jorik. Ada yang nangis? Jilbak. Jilbak? Di mana? Gitu. Yang apa tuh? Sebelah mana? Coba. Wah, itu tuh ayah baju burung. Mana? Ini. Mana? Itu. Melihat nenek-nenek. Kalau di sini emang gak ada nenek juga ada. Dan aki-aki tuh.
pakai mata ya? Wah. Jadi ngeliatin kita gitu, Atip. Oh. Ngeliatin kita ke sini. Yang ada dukun. Dukun saha? Oke, watan pokon. Guru lekwai. Eta si si Rako kumaha itu? Ayeuna gimana si Rako ini tentang si Rako? Iya ini apa? Si Jepang. Iya, si Jepang ya. Iya. Ini si Jepang ini ya. Mungkin bisa diterawang, Tip. Bisa. Coba. Oh, iya tehnya. Heeh. Ayah peninggalan si Bo. Si Bos di Jordan nitip. Da yo guys, li namanya Mas Bos. Dan cenah di ditu. Si Bos mah lo bae mah mah. Jadi katanya si bosnya banyak rumahnya gitu. Tuh jadi itu tuh. Pisan si Jepang kudu waspada. Oh maksudnya gimana? Kau warga. Mungkin jadi berarti waspada emangnya bakalan ada apa itu? Ada kejadian. Oh, ada kejadian. Masuk. Tahun 2024. Oh, sekarang 2024 betul ya? Iya. Oh, mungkin kita juga pernah melihat di berita-berita mungkin apa kejadian tsunami apa gimana gitu. Oh, jadi kiraan. Pesan dari si Jepang katanya melalui Datip harus waspada gitu. Ada katanya. Jadi Datip waspada itu mungkin bakal ada tsunami bencana gitu maksudnya. Gimana? Berarti harus hati apa itu lagi ya? Adiokan. Hari di jutu, ayah ini pakai tongkat, kaki, berkupaya, pakai itu, dengan anak iyo. Di mana? Bedil. Di mana? Di mana tip? Di situ katanya tuh. Di situ katanya. Apa ya tamak kiai? Enggak, kita balik. Nanti salah makri ya toh. Mengalihkan wae. Melihat aja bengong gitu. Itu yang bikin merinding tadi pesan dari si apa si Jepang tadi? Iya. Ah, haruslah. Sora tuh kan itu. Mana coba? Pakai topi nang kah? Gak kelihatan sama kita mah. Pakai kopiah warna hidung. Pakai kopiah warna hidung. Gak kelihatan sih. Kelihatan kemana-mana. Oh, kok tema ketinggalinya. Mungkin ada tadi yang dibilang pesan dari si Jepang katanya kita harus waspada juga ya. Iya. Mana tip tapi nggak ada. Nanti dok. Nggak kelihatan. Pan ayah. Tuh. Nggak kelihatan tip. Lihat tuh. Mana? Tertunjuk. Yang di dekat apa, Tip? Enggak kelihatan. Oh, sama Delatif kelihatan. Di dekat itu pohon pisang, Tip. Tip, di dekat pohon pisang. Ada. Ini tadi yang bikin takut itu ada katanya apa namanya tadi? Waspada. Oh, yang waspada itu ya. Ngeri juga ya. Ya, ngeri juga, merinding juga nih. Harus waspada katanya tahun 2024. Iya. Nah, pemirsa, benar juga ya dugaan saya. Ya, banyak kejadian hal aneh, hal mistis. Bahkan tadi si anak ini gua udah latih ngasih tahu dia menemukan bambu unik tersebut, namun bambu tersebut tidak boleh diambil katanya. Kalau berani mengambil nyawa taruhannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa ARD dimanapun berada. Salam jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.